sebuah kisah tentang darah jelita, hidup selalu penuh derah dan siksa. Datang sebuah berita tentang adanya pesta, pangeran mencari permaisuri. Semua Cinderella pun tiba dengan kata penjana dan kaca hias kakinya dengan mata terpana. Bahkan kedatangannya pangeran pun jatuh cinta padanya. Nyanyi di sawer-sawer sini. Itu kan di saya, Bang. Lo anak kemarin sore megang duit banyak. Abang jangan tinggal enaknya doang dong. Deh, maaf deh ya. Saya kasih tahu ya. Anak di bawah umur gak boleh nyanyi di sini-sini. Model kayak lo nggak usah megang duit banyak, ntar hiduan badan lo. Ya emang alergi, alergi sudah. Mama, saya kagak alergi sama duit. Risik lo. Abang mah udah tua jang. Maksud bagiannya cuma segini, Bang. Bentar. Ini maaf nih, malam. Biar. Pulang. Lo kan sahabat gue, Ben. Ya. Kita udah lama ya jadi preman nih. Kok gue hari ini ada kayak ada rasa minder deh. Kenapa? Pas gue ngaca-ngaca, gue preman apa konidio sih? Gue gak ngerti. Makanya gue liat dari belakang, kok gue liat kayak Yunisara ya. Gue lagi liatin. Ini dari belakang ya. Lagi kita... Wah. Jigong lu mau banget. Wah, kayaknya gue udah gak sanggup dia jadi preman begini. Gue maksudnya image jadi jelek gitu loh. Di mana-mana preman itu gagah, ya. Tegap, galak, bukan lembek kayak bubur sumsum kayak lu. Siska pakai rantai, tutup. Lo preman. Hei, lo seneng ya? Lo bahagia ya? Lo seneng ya? Galak, lagian mau ngapain sih? Palakan lo apa aja? Ya elah, pakai dicek-cek. Ngapain sih? Lo habis malak orang atau habis belanja di pasar gembrong sih? Soalnya ini yang saya... Konde saya dipakai kemana? Mau tegangan. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Malah gue pikir-pikir galakan dia belum. Konde, Sanjo buat kondangan dipakai. Nih, gue kasih tahu. Yang lu pegang itu barangnya punya dia. Kan peraturan
udah lama dilarang nyolong harta benda nenek-nenek. Lo bisa kuala. Hei, ini nggak sembarang. Ini nenek gayung lo nggak tahu. Kalau begini, papi nggak kasih pisang lagi loh. Pak, ini kreatif dia bener jadi papi. Kenapa sih? Kenapa sih? Oh. Ayo, apa? Ini papi aku walaupun bentukannya kayak onti. Iya. Namanya juga lawan. Iya. Yeah. Bapak, lu liat anaknya renyek kayak begitu. Alhamdulillah lo. Ini anak lo. Iya. Ini anak lo. Iya anak gua. Bilangin kalau makan sagun jangan kebanyakan. Itu aja. Iya. Jangan itu lu. Jangan itu bapaknya. Iya. Itu kayak donat kocok ya. Donat kampung. Papi dah, kalau enggak, papi masuk ke dalam perut lagi nih. Kalau masukin ke dalam perut lagi buat emak-emak, papi ngapain? Oh iya, iya. Lupa. Maksudnya papi kan nanti dijepit ke perutnya mami gitu. Iya, gitu. Itu kenapa aku segala ngelurusin? Itu peribahasa. Iya. Ini kenapa sih anaknya emang kenapa ya? Ya biasa, bandel pengen main itu main ini. Ayo, ayo. Di situ ada permainan mau enggak? Permainan apa? Lomba gigit-gigitan kabel listrik mau enggak? Di karnaval ya, ini rame semua apa aja. Iya, benar. Minta belanjaan, minta dibelanjain Bapak. Iya. Beliin tuh, anak lu di situ ada yang jual golok tajam, beliin. Kayaknya ini target kita nih buat gua palak nih. Yang kayak begini mah gua berani. Ya Allah, aku sendiri di sini ya Allah. Apa sih? Apa sih Ramji? Ayo, balak. Hei, ya, sini lo. Aku. Oh, oke. Hei, gue geli beneran lah lo. Sana lo. Sini nak. Sampai kayak begitu banget. Penonton. Jangan lupa ya nanti buka puasanya dengan yang manis. Oh, alah. Hei, lu bawa apa ya? Hah? Lu bawa apa? Emang ngapain? Kasih tau, Daddy. Sikat. Hah? Sikat. Kalian mau malak ya? Hah? Malak bukan jadi guguk galak ya. Hei, ya orang kan malak kayak Mas Manik. Sini badan. Tapi bentar. Tapi kalau saya bisa minta tolong aja. Iya, sebentar. Sabar. Kalau saya bisa kasih saran, tolong ya. Jangan ambil barang saya. Ambil barang saya nih, ambil. Daddy. Gitu dong, langsung ambil, lu enggak usah banyak ngobrol. Gue soalnya gue basicnya nggak enakan, ngerti nggak? Nggak enakan. Lu
jatuh. Bujukan. Bujukan. Kayaknya gatel ya. Makanya dia gak berani-berani. Dia gak berani-berani pakai celana pendek. Orang sini burik. Sini nak. Kita doang, hey, kita itu preman ya. Ribet lu ah, preman. Baru gua bilang preman tepuk tangan. Security tolong. Apa? Security tolong. Tolong bilang gede, minta tolongnya. Apa? Lu mau panggil security urusan lu, panggil ya sana gua. Security tolong. Ambil juga sama dia. Iya, ini pasti dia. Tadi saya lagi jalan, saya diselengkat lho, Pak. Iya. Oh, iya. Bisa aja, Ma. Oke. Saya pasti akan menolong Bapak. Ini mukanya ngeselin soalnya nih. Iya, Pak, nih. Dengerin dulu, Pak. Saya panggil Bapak tuh saya minta tolong. Bukan saya yang maling, Pak. Nah, tapi ngomong-ngomong, ini kenapa ada miniatur orang ini? Alias Randy dan Ate. Iya. Kami adalah satpam yang enggak percaya diri. Lah, kok enggak percaya diri? Ya, percaya diri dong. Itu insecurity. Oh. Ya, ini. Jadi siapa yang gangguin lo? Yang mana yang gangguin lo? Ini loh, ini mereka berdua ini. Tuh, ini barang kita. Barangan lu. Mereka preman? Iya, Pak. Penonton. Iya. Ini bukan preman. Makeup artis. Iya. Deg-degan nih. Masa? Udah nih barang kita. Ini justru ini anak bandel nih keliling-keliling. Gak jelas. Pak. Iya, Pak. Percaya. Lu malingnya kan? Bukan. Tolonglah, Pak, percayain. Kok bukannya pakai cengkok sih? Tahu. Lu kayak tongkat etol tau gak lu begini? Iya. Pak, ini beneran loh, Pak. Mereka berdua loh, Pak, yang maling bunjuk kita. Jadi kamu sambilnya digangguin? Iya, Pak. Ini siapanya kamu? Anak kumis lo, Pak. Iya, Bu. Kermian ya belakang. Umi. Kan ceritanya kalau anak kecil. Ya begitu. Umi. Ya, Om. Kenapa? Lu kan pada main. Gua kan. Iya. Gua masalahnya nonton. Kalau ini emang ini alat peri ini gua sihir. Siapa di mereka sini? Berdua, Pak. Nggak mungkin dia lemes banget kayak pensil inul. Tolonglah, Pak, percayain kita, Pak. Bener loh, Pak, ini barang kita diculik, Pak. Beneran. Bapak mau roasting kita nggak sih? Nggak mungkin, jangan diminta dong. Oh, ya nggak. Kayak mana ya bridging-nya enaknya? Daripada tuduh-tuduhan, kalian siapa yang jahat, mending saya tes mental kalian. Oke, okay. Mental kita. Ya. Siapa duluan, Pak? Bapak Etet mau siapa duluan? Iya. Bapak siapa? Bapak Etet. Etet. Mulut siapa? Mulut. Iya, mulut sih. Mulut siapa? Iya. Benar. Yes, lu gak suka aku. Siapa? Langsung kak ini aja, ke yang dituduh. Jirayut. Iya. Jirayut ini adalah produk Thailand yang terkenal. Apa? Ada dua kan? Apa tuh? Thai tea sama Jirayut. Oh. Iya.
Dari Thailand yang khasnya, Thaiti sama Jirayut. Jirayut ini terkenal banget di Indonesia, tapi nggak di Thailand. Buktinya setiap tayangan Facebooker komennya tuh Jirayut, Jirayut, Jirayut. Bahkan di video yang gak ada dianya, Jirayutnya mana? Gue curiga itu tim dia yang ngebayar. Itu aja buat Jirayut. Iya. Siapa lagi? Aku ada gak? Yang dari godain ya. Ini oke, dulu boleh deh. Boleh gak ini gak usah pakai penonton, pakai efek suara aja deh. Aduh, belum apa-apa udah pada minta foto. Fanbase aku. Oh iya. Eh, Ate. Ya. Kok Ruben? Apa? Nih rengginang tengik belum lu? Ini dong. Tuh. Umi yang berwajah Abi. Umi Abi. Oh iya. Wajah. Oh iya. Iya iya benar. Umi. Kenapa perempuan mukanya laki? Umi ini udah ngelawak dari kecil. Iya. Udah ngelawak dari kecil. Ya. Bahkan dia lebih mentingin karir daripada pendidikan. Iya. Buktinya waktu SMA dia homeschooling demi karir. Cuman dia loh orang anak SMA yang kalau reunian cuman kayak COD-an berdua. Konvoy bawa motor keliling kota. Roda nggak di garasi doang. Sekarang ke Bang Ruben. Abang-abang. Masuk kali ya. Ke siapa dong? Kakak cukup ya. Iya. Emang opung nggak apa-apa. Nggak apa-apa di ini. Gue bisa lanjut nih. Tapi lu emang nggak curiga dia itu siapa? Iya. Om. Apa kenapa? Kenapa? Om culik aku aja om. Tunggu. Umi. Soalnya aku diculik om sama dia, dia bukan apa. Siapa? Hei. Dia. Dia. Dia mana? Wah ini. Woi. Hei. 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 Dia menculik. Hei. 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 Mama. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pastinya memiliki peristiwa dan permasalahan yang berbeda-beda. Oke, percaya? Cuman lu manusia yang gue liat gak pernah ada masalah. Tapi tenang, siapapun yang ada masalah dan apapun bentuk masalahnya semua akan diberesin sama juragan saya. Sekarang kita masuk ke tajur tanya juragan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya mengantarin kembaran saya. Lahir di kembar. Cuma nih, ini anaknya anak pertama. Ya. Ini anak kedua. Ya. Anak pertama, saking hebohnya namanya juga anak pertama ya. Lahir, ma bapaknya seneng. Oroknya dikubur, hari-harinya dipiara. Teman saya dikejar-kejar sama orang misterius. Saya dikejar-kejar sama leasing, Pak. Tenang. Ini Pak, bantuin Pak. Iya, mohon maaf ya. Tadi itu dari konektor atau siapa? Pak, sama besti. Canda muda.
minyak bukan udang. Eh, mohon maaf nih ya. Mohon maaf nih, kita bukan malak, bukan apa. Biasanya tuh kalau misalnya ada konsultasi atau apa ya, paham lah ini ya. Ya. Juragan saya nggak banyak ngomong kalau ini belum masuk. Punya kotak begini buat apa? Dagang rujak, Bapak. Ya, mau dagang rujak. Ya, biar. Kenapa sih? Kamu kenapa? Punya duit nggak? Mau di... Kita cari nggak? Nggak usah dicari. Cukup nggak ya? Berapa mana? Ini? Oh, ini ada berapa? Ini Pak, 400 ribu. Ada 400, oke. Okay. Kalau ngasih 100, masalah nggak selesai. Oh, 400? Iya. 400? 400? Iya. Ya, paling nanti balik lagi. Iya. 100, masalah nggak selesai. 200 lagi kita cari jalan keluarnya. 300 ya kita doain rapi-rapi aja. Iya. 400 ya balik lagi. Iya. Mau yang mana nih? Tetap gak mau yang mana nih? Iya. Semuanya aja ya? Iya semuanya. Iya, oke. Ikhlasin aja dah. Ikhlas ya? Iya. Mana Pak Juragannya? Kalau boleh saya tahu, mau konsultasi apa nih? Iya, tadi saya takut diikutin sama orang. Jadi saya butuh ini nih, saya butuh keamanan. Ada seseorang yang misterius? Iya. Iya. Emang dia belum ikhlas ngelepasin atau gimana sih? Iya. Orangnya kayak apa? Gede, bobok, pakai topi. Iya, makanya jenggotan, tadi saya... Jenggotan, jenggotan. Saya kira tadi leasingannya dia, kayak kolektor gitu. Padahal belum 2 tahun udah lupa. Oke, tenang, langsung aja kita panggilkan Juragan. Ya. Bapak malu gak? Saya. Lihat gini. Udah 3 anak malu. Iya. Tiga anak. Apa aja dilakuin nih? Oh, apa aja dilakuin? Oh, gua aja susah apalagi nih janda. Nih. Banting tulang. Dia banting tulang ya. Oh, dulu kan daging semua ya. Ini saya ya. Selamat sore Juragan. Semua udah administrasi udah oke. Udah tadi udah bayar, rapi. Pak, 400. Udah rapi. Bayar, lu enggak ada musik apa yang joget sih? Iya. Ya, ini saya Pak, ya. Maaf ya. Ini kan setiap hari Bapak suka ada sesuatu yang bikin kita takjub gitu ya. Ini kalau sore hari ini ada apa di kepala Bapak? Oh, saya sederhana aja orangnya. Ya, kalau ngelihat di kepala saya udah tahu pasti apa? Apa tuh? Juragan kontrakan. Pokoknya sampai hari terakhir bis bisa di kepala, lihat. Hari kedua rumah kontrakan. Hari ketiga apa ya? Oke. Kalau ini memang rumah kontrakan kayaknya kurang pas kalau kita nggak merayakan. Oh iya, kita harus resmikan ya. Kita resmikan ya. Mana boleh silakan saya akan foto kita. Mana teman-teman kamu lagi? Iya. Umi, mohon maaf ya. Iya, Pak. Lo kan sama-sama pakai daster. Iya. Kok cuma lo doang yang enak dilihat ya? Belum bisa aja. Bapak tahu enggak? Kenapa? Ini tank top saya aja enggak nyangkut. Oke. Oke, kita peresmian, Pak. Oke. Silakan. Mana pitanya? Oh, ada pita. Gunting. Mana guntingnya? Gunting. Ada di belakang. Oh, di belakang. Males lu, Mi. Bukan saya, saya juga gak tau. Mana gunting, Neng? Ini sekarang kita akan resmikan kontrakan ini. Jadi penonton ada berapa itu, ya? Banyak.
pitanya di kepala gue. Pitanya di kepala. Harus gue juga.